Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya, Juna. Oke, untuk video saya kali ini, saya berada di Blue Lagoon, Jogja nih guys, yang beralamat di area sawah Widomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita masuk nih guys, kita diwajibkan membeli tiket seharga Rp10.000 per orang dan untuk biaya parkir antara Rp2.000 sampai Rp3.000, saya lupa. Nah, setelah membeli tiket nih guys, mari kita menuju ke Blue Lagoon yang ada di paling ujung nih guys. Sembari kita menuju ke Blue Lagoon daripada sepi, sembari cerita ya guys ya. Nah, Blue Lagoon ini adalah salah satu lokasi wisata yang sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan nih guys. Bisa dikatakan tempat ini tak kalah guys sama tempat-tempat wisata lain. Karena apa ya? Mungkin karena airnya yang berwarna biru kali ya guys. Intinya nih guys, Blue Lagoon ini tujuan wisata keluarga dengan nuansa alam yang sangat-sangat indah dan ramah lingkungan yang jelas. Nah, seperti ini guys, perjalanan kita menuju ke Blue Lagoon. Di sebelah kanan ada resto. Nah, sebelah kirinya ini aliran air ya guys ya, yang berujung ke Blue Lagoon-nya nanti. Nah, untuk yang suka mancing, silahkan mancing guys, bebas. Untuk fasilitas di sini lengkap ya guys, ada kamar mandi, toilet, ataupun musola. Tada, sudah semakin dekat guys, sama Blue Lagoon-nya. Sugeng rawuh dalam bahasa Indonesianya, selamat datang ya guys. Kalau yang itu bahasa Jawa. Untuk tempatnya lumayan luas ya guys ya. Ada gazebo-gazebo juga. Mantap pokoknya. Nah, di sebelah situ nih guys, Blue Lagoon-nya. Oke, semakin dekat. Nah, itu penampakannya guys, umpel-umpelan guys, alias kembruyuk. Kalau kembruyuk bahasa Indonesianya apa ya, kembruyuk gitu aja guys. Nah, seperti ini kondisinya guys ya, karena saking banyaknya pengunjung atau wisatawan yang berenang, mau berenang kayaknya mikir-mikir nih guys, penuh soalnya. Okay.
ini asik bener ya guys ya. Nah guys, di Blue Lagoon ini tidak diperbolehkan memakai sabun ataupun sampo ya guys ya. Supaya apa? Menjaga fasilitas atau kualitas air. Loncat juga nggak boleh nih guys. Pokoknya tetap patuhi aturan aja. Gimana guys, kapan agendakan atau datang ke Blue Lagoon? Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya jika ada notif video dari saya. Gercep langsung tonton. Ha ha ha.